Okey, kejadian ni berlaku pada tahun 2017, sama ada dalam bulan Februari ataupun bulan Mac macam tu, aku pun dah lupa-lupa ingat dah. Okey, dalam perjalanan daripada Kelantan nak ke Perlis tu tak ada apa-apa gangguan lah berlaku sebab aku bertolak lepas subuh. So, aku drive ni aku drive seorang je, tak ada partner pun. Okey, sebab aku ke Perlis pun ada urusan-urusan kerja lah selama beberapa hari kat sana. Selepas beberapa hari kat sana, kiranya esok aku nak balik lah. So, malam terakhir tu pada jam 9 malam, aku dah prepare barang lah. Aku dah siap packing baju-baju, simpan dalam beg apa semua. Dalam pukul 11 macam tu, aku dah baring untuk aku berehat lah sebab aku nak bertolak lepas subuh lagi. Dan tengah-tengah aku duduk baring tu, aku tak boleh nak terlelap. Tak tahulah sebab apa. Sedangkan tubuh aku memang dah letih sangat-sangat. Tapi pada malam tu, memang tak dapat nak tidur. Aku pun tak tahu aku fikir apa. So aku pusing, pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri, pusing kanan. Last-last tengok jam pukul 2 pagi, nak masuk pukul 3. Dalam 2.30 ke 2.40 macam tu. Korang bayangkan, nak subuh dah tak lama dah, tinggal beberapa jam lagi. Kalau aku tidur dalam pukul 3 ataupun 3 lebih macam tu, confirm memang telajak lah subuh. Tapi pada malam tu aku fikir, dah lalang tak boleh nak tidur, why not lah. Kalau aku decide, aku bertolak slow-slow, maksudnya barang pun dah prepare apa patut. So why not kalau aku tak drive slow-slow kan. Yelah, malam sedap sikit kan, drive taklah kalut dengan jam ke apa ke. Memang malam tu aku tak boleh nak tidur guys. So aku pun fikir-fikir, jomlah. Aku cakap dalam hati lah, jomlah balik lah. Okay, so aku pun mandi-mandi apa semua. Aku letak beg dalam kereta apa semua, panaskan enjin. Dan aku decide memang aku balik lah malam. Dalam 2.50 ke 2.3 lah macam tu. Pukul 3 aku dah start lah, start perjalanan. Okay, aku daripada Perlis. So aku melalui Lebuh Raya Kuala Perlis Chang Lun. Kalau korang yang biasa datang Perlis, korang tahulah. Bila sampai je kat gurun, sebelum exit gurun tu, aku singgah dekat R&R gurun untuk aku isi minyak lah. Aku isi minyak full tank siap-siap sebab nanti dah exit gurun, nanti aku malas dah nak singgah-singgah kat mana-mana kan, kat Baling ke, dekat mana ke. Aku isi siap-siap dan aku beli apa-apa yang patut lah, macam air, roti ke apa kan, untuk aku mengunyah dalam kereta nanti. So dah selesai kat situ, aku teruskan perjalanan aku. Lepas je aku exit gurun apa semua, bayar tol apa semua siap, perjalanan aku melalui jalan biasa lah. Maksudnya dah tak ada dah lalu highway. Kalau tak silap, lepas exit gurun tu dia lalu jenyang C. Dah lalu jalan biasa ni, faham-faham je lah. Kadang-kadang ada kereta, kadang-kadang tak ada kereta kan, sebab malam penduduk kat situ pun mungkin dah tak ada duduk kat luar, dia orang pun banyak duduk kat rumah lah. Aku dah macam biasa je, tak fikir apa-apa pun, sambil makan roti yang aku beli dekat R&R tadi. So aku teruskan perjalanan sampai dekat Bandar Berseri Jaya tak silap. Okay, kalau korang yang biasa lalu lah, korang akan tahulah jalan-jalan yang aku bagi tahu ni. So sampai kat Berseri Jaya tu, aku belok ke kanan. Ni merupakan laluan biasa lah kalau daripada Perlis aku nak balik ke Kelantan. So bila dah sampai kat situ, aku teruskan perjalanan. Aku pun tak familiar sangat dengan kampung-kampung kat situ. Aku teruskan perjalanan sampai dekat satu kampung ni. Kalau korang yang biasa lalu lah, kalau siang hari ni dekat tepi-tepi jalan ni, dekat kampung ni lah maksud aku, tepi-tepi jalan ni ada orang jual-jual bantal, macam bantal kekabut lah. Aku tak nak mention lah kampung mana, nanti takut ada yang kecam lah, seolah-olah aku ni menakutkan orang-orang untuk bercerita tentang perkara buruk lah dekat kampung diorang kan. Tu aku tak nak cerita lah nama kampung tu. Aku namakan kampung A lah. Okay, okay. So setibanya aku dekat kampung A tu, suasana dekat kampung A tu pada ketika itu, rumah kat kawasan tu tak banyak. Kiri kanan dia ada macam ladang getah ke, pokok-pokok macam tu lah. So malam tu aku dekat situ dalam jam 4 lebih lah, 4.40 ke 4.45 macam tu lah. Dekat kampung A tu, masa aku sampai tu, suasana memang sunyi sangat. Memang kalau korang yang tak biasa lalu, korang akan rasa lah creepy sikit lah. Aku malam tu aku tak fikir apa-apa pun, aku fikir nak sampai Kelantan je. Dan aku pun drive macam biasa lah. So tengah-tengah aku duduk drive tu, aku perasan ada lampu kenderaan lah kat depan aku, dalam jarak dalam 500 meter ke macam tu lah. Masa tu aku tak expect pun, aku fikir macam mungkin penduduk setempat lah kan, ada yang tak balik lagi ataupun dia orang nak balik dah kat rumah. Okay, pada masa tu aku tak nampak lagi sama ada tu kereta ke ataupun bas ke apa kan, sebab nampak lampu kiri kanan warna merah. So aku fikir, oh okay lah, boleh buat peneman. Aku pun lajukan sedikit kereta aku, pergi
rapat dengan kereta tu lah. So bila sampai rapat tu, rupa-rupanya van. Pada ketika tu aku tak fikir bukan-bukan pun, aku follow je belakang. Pada masa tu aku fikir, oh taklah boring sangat. Sebab dari tadi aku drive seorang je kan, tak ada kenderaan lain. So kira ada van ni boleh buat teman lah. Dalam 10 ke 15 minit macam tu aku follow van tu, lama kelamaan aku perhati dia macam makin slow. So aku tengok dekat meter kereta aku tu cecah 20 je. So korang bayangkan macam mana slownya kenderaan ataupun kereta aku pada ketika tu. Van ni kalau berdasarkan pemerhatian aku lah pada malam tu, aku tengok van ni dia nak kata buruk tak buruk, baru tak baru lah, macam van orang niaga macam tu. So nombor plate kalau tak silap aku PAP. Nombor plate dia memang besar gila guys. Memang macam nombor plate zaman-zaman dulu lah, nombor-nombor plate lama kan. Nombor plate PAP, nombor aku tak pasti, aku lupa. Bila dah aku tengok slow sangat, aku pun fikir potong je lah kan. Sebab kalau dah slow sangat tak boleh juga. Sebab aku ni jauh lagi kan. Maybe dia duduk dekat-dekat tu, dia boleh lah nak layan slow macam tu. So aku pun potong. Aku potong macam biasa lah. Aku tengok tak apalah. Sampai dekat bulatan, okay, aku malas nak mention lah kampung, nanti lah, takut ada yang kecam kan. Sampai dekat bulatan kampung tu, kalau yang biasa lalu lah, dia akan ada Petronas kat situ kan. Sampai kat bulatan tu aku just straight lah. Okay, so masa tu aku kembali sorang-sorang lah. Maksudnya kereta aku sorang je atas jalan. Masa tu aku tak fikir apa-apa pun, aku just layan je sampai, sambil layan radio apa semua. Tak fikir bukan-bukan pun, sebab aku fikir nak sampai Kelantan je. Dan aku drive sorang-sorang lah. Kayaknya jauh jugalah aku tinggal van tadi, sebab dah aku tengok dekat cermin belakang tak ada lah kelibat lampu-lampu ke apa ke. Aku teruskan perjalanan macam biasa, sampailah dekat restoran Kari Salim. Kalau korang yang biasa lalu daripada utara nak ke Kelantan ke apa, korang tahulah restoran ni. So bila dah sampai dekat Kari Salim tu, aku fikir tak payah berhenti lah. Aku teruskan perjalanan. So bermulalah pendakian aku, iaitu di Bukit Geri. Selepas beberapa minit ataupun 20 minit macam tu aku mendaki bukit. Pada ketika tu memang aku seorang je kereta malam tu. Pelik lah, agak pelik. Lalunya akan selisih juga dengan sebiji dua kereta kan. Tapi malam tu aku seorang je. Okay. Dan aku tak nak lah fikir bukan-bukan, sebab perjalanan aku jauh lagi, takut nanti jadi apa-apa susah pula kan. Aku just layan je lah drive malam tu. So minyak pun ada lagi, sebab aku isi full tank dekat Rayana Gurun. Aku teruskan perjalanan. Okay, lepas 20 minit aku mendaki Bukit Gerik tu, daripada jauh aku nampak ada lampu kenderaan lain. So aku macam lega lah. Kira macam lama jugalah aku drive seorang kan, tak ada jumpa kenderaan lain. So aku pun belaju sikit lah. Aku belaju sikit, bagi rapat sikit dengan kereta tu. Sebenarnya bukan kereta lah. Bila rapat tu aku nampak, ni macam van tadi ni. Pada ketika tu aku dah mula rasa pelik lah. Okay, aku dah rasa pelik sebab aku rasa lepas je aku potong dia dekat kampung A yang aku bagi tahu tadi, aku dah tinggal jauh dah. Dan aku pun tak ada berhenti kat mana-mana. Dan aku tahu laluan tu dia tak ada shortcut kat mana-mana dah kampung tu. Kalau nak ke apa, nak balik Kelantan pun memang laluan dia laluan tu je. Dia tak ada shortcut dah. So aku pun fikir macam mana van ni boleh ada depan aku, sedangkan aku lepas potong dia tadi aku tak ada berhenti kat mana-mana pun. So masa tu aku dah macam berdiri bulu roma lah. Macam bulu roma aku dah berdiri lah waktu tu. So aku dah fikir pelik lah waktu tu. Macam aku fikir macam mana van ni boleh ada depan aku kan, sedangkan aku tak berhenti kat mana-mana pun. Lepas aku potong dia dekat kampung A tu, so pada ketika tu aku cuba relax. Okay, aku tarik nafas relax dulu. Aku tak nak panik. Kalau panik takut jadi lain kan, sebab aku seorang-seorang malam tu. Sebab perjalanan aku ni jauh lagi dan melibatkan bukit bukau. So jalan pun agak sunyi. Kalau jadi apa-apa memang susah lah nak minta tolong orang kan. So aku pun bacalah ayat-ayat kursi apa semua. Dan lepas aku rasa dah okay sikit tu, aku teruskan follow van tu. Okay, lepas beberapa ketika aku dah relax sikit, aku decide untuk potong. Sebab van tu macam tadilah, dia memang slow sangat. Aku tak tahulah kalau dia slow macam tu, macam mana dia boleh ada depan aku kan. Sedangkan lepas aku potong tu memang dah, Aku yakin lah tak ada orang pun potong aku, sebab aku seorang je waktu tu malam tu. So aku potong macam tadi lah. Aku potong, tapi kali ni aku decide aku nak tengok siapa pemandu van tu. Aku potong dan aku berada di sebelah dia lah, di sebelah kanan dia. Dan aku, kelajuan aku dengan van tu pun sama pada malam tu.
Memang waktu ni tak ada orang pun, aku dengan dia je. Dan aku pun waktu potong tu aku tengok ke kiri lah. Aku slow-slow aku perhati ke kiri, tapi aku tak buka tingkap lah. Memang bahaya lah kan kalau buka malam-malam kan. So aku tengok betul-betul. Allahuakbar, tak ada pemandu kan. Van tu tak ada driver. Aku pun Allah, memang meremang gila lah malam tu. Aku nak confirmkan benda ni, aku 2-3 kali aku tengok je. Memang tak ada pemandu. Dengan tingkapnya terbuka, aku masa tu memang meremang. Ni pun meremang aku tengah cerita ni. Lepas je aku tengok tak ada driver tu, aku terus pecut lah kereta aku. Memang kau-kau lah aku pecut. Sebab aku kalau boleh aku nak jarakkan dengan van ni, takut jadi apa-apa kan. Memang bahaya lah. So lepas je aku potong van tu, aku fikir apa aku nak buat. Sebab bahaya lah kan. Sebab kalau betul aku kena ganggu malam tu, aku dah lah seorang kan. Kita pun tak tahu benda tu nak ganggu bentuk macam mana. Maksud aku, sama ada dia nak ganggu sampai kita accident ke apa ke kan. Risau juga kan. Sebab aku malam tu aku seorang-seorang je. So aku teruskan perjalanan buat macam biasalah. Sebab aku fikir tak apalah, nak ganggu-ganggu je lah. Jangan kau buat aku macam sampai accident ke, ataupun kau duduk dalam kereta aku ke. Ha, tak nak lah macam tu kan. Jalan gerik ni kalau ikutkan daripada aku kecil lagi aku lalu. Memang Perlis Kelantan, Perlis Kelantan ni memang dah familiar lah jalan ni. So mungkin dia nak uji aku lah kot. Sebab aku sorang-sorang kan malam tu. So masa aku drive tu aku tak fikir lah. Lepas potong tu aku teruskan perjalanan. Malah lah nak fikir banyak-banyak sebab jauh lagi perjalanan. Okay, yang tu kita fikir kemudian lah. Bila dah sampai Kelantan tak apalah nak fikir. Sebab memang waktu tu aku sorang, memang bahaya lah kalau jadi apa-apa kan. So aku teruskan perjalanan. Okay, sampai je dekat Tasik Banding. So bila sampai je dekat Tasik Banding tu, kalau korang yang biasa lalu lah, korang akan tahulah ada satu hotel ataupun hotel lah kalau tak silap aku, yang dah lama ditinggalkan pada ketika tu. So memang agak creepy lah. Kalau lalu waktu siang pun korang akan nampak lah hotel ni berada di atas bukit tu. Kalau maksud aku, kalau korang berada atas jambatan Tasik Banding tu, korang akan nampak hotel ni dekat atas bukit tu. Memang nampak sangat lah hotel tinggal. So sampai dekat situ, aku sekali lagi diganggu guys. Aku pun tak tahulah malam tu memang apa, orang Kelantan kata suwe lah, suwe. Ha, bukan lang suwe, maksudnya malam tak ada ong. Ha, malam tu aku memang pelik lah. So masa sampai dekat Tasik Banding tu, dekat apa hotel tu aku pun dah lupa lah. Nanti aku mention korang dekat gambar kat bawah ni. Sampai je dekat Tasik Banding tu, aku diganggu oleh satu penampakan